Karena dengan juga kami persiapkan proyeksi untuk 2022. Sebagai partner kerja pemerintah daerah, Bupati Kabupaten Yapen Tony Tesar berharap keluarga jemaat gereja harus dapat dewasa, mandiri, dan misioner. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam acara pembukaan sidang kedua jemaat GKI Yedidia Serui Laut Senin 25 November 2019. Diharapkan bahwa jemaat ini harus bisa dewasa, jemaat ini harus bisa mandiri, dan jemaat ini harus bisa misioner. Saya kira ini tema yang kita ingin bersama-sama laksanakan di tahun 2020 dengan memperhatikan pada peningkatan ekonomi jemaat. Bupati berharap dengan kemajuan peningkatan ekonomi jemaat, maka program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan baik pemerintah juga masyarakat pada umumnya. Kalau jemaat GKI Yedidia sudah bisa mandiri, berarti tujuan pemerintah untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat itu sudah terwujudkan. Karena jemaat Yedidia ini juga adalah warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang dalam tanggung jawabnya pemerintah adalah untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Yapen yang nyaman, Kepulauan Yapen yang maju, dan masyarakat yang sejahtera. Dalam kesempatan itu, Bupati berpesan agar dalam pembahasan evaluasi program kerja dan evaluasi keuangan tahun 2019 dapat dilakukan dengan memperhatikan kendala yang dihadapi sehingga penyusunan program tahun 2020 dapat tercapai. Dari Kabupaten Yapen, Herman Beta, Parapara TV mengabarkan.